Ais, siapa ya? Guys, kamu butuh duit. Nomor berapa ini boleh? Kan di dalam dulu, Pak. Nomor ini boleh. Satu, dua, Mas, kok bisa MC semua nih? Eh. Dia foto dong. Kok mau ngelatai di depan anakku?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Boleh dengar. Salam. Boleh dengar Salam. tapi. Boleh, boleh. Okay, saya refer kepada apa yang share ni. Boleh nampak? Hilang. Boleh. Eh, Gelap. hilang. Boleh. Gelap. Hilang. Dah hilang. Tadi Gelap ada balik. lagi. Ya, sekejap. Eh. Tadi dah keluar. Pos. Okay. Boleh nampak? Nampak, Doktor. Okay. Ah, Doktor. So, kita pergi kepada slide profile. Yang ini, eh. SEE 3143. Control System Design. Ini adalah subjek yang kedua lah selepas modeling pada semester lepas. Jadi saya diminta untuk mengajar di KL, okay.
Sebenarnya penat juga, tapi boleh, tapi teruskan jugalah eh. Kesinambungan, okey. Jadi saya adalah pensyarah untuk subjek ini. Email saya seperti yang tertera. Kita dah minggu keempat eh, sebab subjek saya ini yang terakhir selepas dua subjek yang sebelumnya. Lecturer yang terlibat kali ini adalah ramai. Kita ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pesyarah. Okey. 7 pesyarah dan saya pun mengajar juga di KL. Okey. Pada section 56 lah. Student saya di Perdana ada 60 dan di KL ada lebih kurang 15 pelajar. Okey. Jadi sedikit sebanyak saya tahulah apa yang berlaku dalam program Perdana. Dan yang pelajar yang terlibat ada lebih kurang 400 lebih eh. 400 lebih pelajar. Jadi paper dia adalah serentak lah dengan pelajar perdana. Sedikit latar belakang, your lecturer background. Okay, for those yang baru masuk, yang dulu dah tahu dah. Okay, seperti yang tertera. Saya ada website dan seperti pada link tu, yeah, especially yang bawah tu lah. 3143. Jadi dia ada dua kod ni, SEEE dan SKEE. SKEE ni untuk pelajar lama. SEEE adalah untuk pelajar baru. Okay. Jadi timetable untuk full time adalah pada hari Isnin dan Rabu. Okay. So at the moment, pelajar telah dicutikan 2 minggu. Lusa ada kelas online. Okay. Sebelum raya. Dan minggu berikutnya ada kelas online. Jadi space diarahkan untuk buat online pada dia surat tu daripada 5 April sampai 19 April. Okey. Jadi termasuklah kelas pada hari inilah 5 April. Sorry 6 April. Jadi timetable untuk kelas awak ni seperti yang saya tunjukkan di sini. Saya dah ringkaskan. Hari ini hari Sabtu pukul 2. Okey, bulan puasa eh, dan nak raya. Jadi dalam pukul 5 lebih kita tamatlah eh untuk bagi preparation you all nak buka puasa dan sebagainya. I think kita punya ni recorded eh. It's recorded tau. Jadi bila dah recorded nanti saya akan upload dekat YouTube dan saya akan bagi link pada awak lah. YouTube link eh. Untuk apa yang saya bincangkan pada hari ini. Jadi minggu keempat iaitu 6 hingga 7 April subjek saya. Kemudian rehat ke hari raya. Kemudian kita jumpa balik pada 21 April hari Ahad eh. Nah, itu adalah face to face. Kemudian minggu 6, 4 Mei, minggu 8, 4 Mei, Saturday, Sunday. Sorry, Saturday, Saturday. Okay. Kemudian minggu 8, minggu 8, minggu 10 dan minggu 12. Sampai minggu 14. Okay. 4 dengan 5 Mei itu adalah Sabtu Ahad eh. Panjang lah. Maknanya jumpa dua hari. Face to face. Bagaimana biasa, pesyarah pada lecture yang pertama, jam yang pertama akan cerita pasal PEO. You know, I think this one you can read by yourself lah eh. Kita nak jadikan awak sebagai electrical engineer yang competent, innovative ni semua ni. Sama je dengan semua subjek. Dan PLO. Okay, Program Learning Outcome. Ada 12 eh, kesemuanya. Tapi yang ditekankan adalah yang nombor 4, 5 dan 8. Okay. Jadi subjek ni subjek design.
Jadi dia menggunakan modern engineering tools, MATLAB software programming, untuk design controller. Yang itu adalah yang keempat. Yang kelima adalah ability to design solution for complex system. Jadi subjek ni subjek design. Dia bukan subjek modeling. Jadi awak kena design. Jadi bila design ni dia macam-macam style dan macam-macam jawapan ada. Dalam range yang kita boleh terima lah. Kemudian yang kelapan adalah ability to for lifelong learning. Ini more kepada assignment. The way you present in English and then write a report lah. Jadi kita akan buatkan kumpulan tugasan dalam satu kumpulan dalam tiga orang macam itu. Dan awak kena bermesyuarat come out with the solution from the given problem. Okay. Jadi kita akan menggunakan time domain dan frequency domain untuk subjek ini. Kalau time domain kita pakai root locus yang kita design PID controller. Dan kalau frequency domain kita pakai board plot and compensator design. Okay. Dan kedua-duanya kita akan menggunakan MATLAB software. Okay. Untuk awak selesaikan masalah. Jadi untuk subjek ini ada empat course learning outcome. The first one is to design PID controller. Yang kedua adalah design compensator in frequency domain. Jadi PID controller in time domain menggunakan root locus. Yang kedua adalah design compensator in frequency domain menggunakan board plot. Kemudian menggunakan MATLAB software CLO3. Dan CLO4 adalah lifelong learning, project report and presentation. Jadi kalau kita mapping between PLO dan CLO, jadi yang tanda red tu adalah yang kita akan test you all lah. CLO1, PLO5, CLO2, PLO5, CLO3, PLO4 dan CLO4, PLO8. Yang tanda red tu adalah yang mana kita akan nilai awak untuk assessment. 50% carry marks. Jadi secara ringkasnya, kita akan ada quiz, satu quiz, okay, 5%. Case study atau assignment 20%. Test yang pertama 10%, test yang kedua 15%. So 5 tambah 20, 25 tambah 10, 35, 35 tambah 15 menjadikan dia 50%. Dan final exam ada 4 soalan. So 4 soalan jawab semua dengan setiap markah 12.5. Jadikan dia 50 dan 100%. Macam boleh? Boleh. Okay. Insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah. Okay. Jadi assessment for 3143 yang ini adalah untuk pelajar perdana. Okay. Sebab dia punya pelaksanaan dia pada weekday. Weekday tak bolehlah awak kerja. Awak weekend. Jadi kita tengok lebih kurang sama je. 50-50. Coursework and final exam. Test 1, 10. Test 2, 15. Jadi soalan ni lain-lain lah. Sebab bila dah tanya kat sini, kita takkan ulang balik pada part time. Kita kena buat soalan set yang lain lah. Assignment 20%. Jadi dia ada 4 student, satu group. Sebab dia orang ramai, ada 60 orang. Jadi ada 15 group. 4 darab 15, 60. Test 1 sama, group locus. Test 2, frequency respond. Quiz 5% dan final exam 50%. Sama. Cuma quiz tu nanti dia akan mungkin pada weekday. Tapi dia bagi tempoh lah daripada 5 PM sampai 9 PM. Daripada pukul 5 sampai pukul 9. Jadi awak boleh pilih lah waktu yang sesuai. Nak buat pukul 5 boleh, pukul 6 boleh, pukul 7 boleh, pukul 8 boleh, 8.55 pun boleh.
Pukul 9 dia tutup gate. Jadi awak tak boleh buat kuis. Eh? Pukul 10 tak boleh lah. Pukul 10 semua dah tidur. Jadi course content for topic 1 adalah root locus method which we will lecture today. Okay. We have some introduction, root locus concept, root locus procedure, root locus using MATLAB, and then continue with the PID controller design. Okay, so PID controller design is in time domain. So kita boleh gunakan software untuk design PID controller, dan kalau ada duit lebih, boleh beli kotak tu, kotak hitam tu. Eh, itu adalah PID controller yang digunakan dalam industri. Eh, I think this one is Honeywell ataupun Yokogawa. Ni kena ada duit lebih sikit lah. Eh, tak ada duit, pakai software saja, interface. Adjust dekat komputer. Eh. Kemudian topik 3 adalah board plot, frequency respond, gunakan sine wave. Okay. Yang ini dah belajar dalam signal and system. Tapi yang itu dia lain sikit cara dia, yang tidak ada controller. So dalam ni ada controller. So cara pendekatan pengajarannya adalah tidak sama. Okay. Dia orang mesej ni, dia tak belum join WhatsApp group. Allah. Awak kenal ke budak ni? Nama pun tak ada. Okay. Dia belum masuk lagi, jadi saya nak bagi link pun susah. Siapa-siapa kenal dia, tolong bagi link. Eh. Nanti masa rehat saya bagi link. Kemudian topik 4 adalah compositor design using board plot. Okay. Jadi kena datang kelas lah. Kalau tak datang kelas nanti tak faham. Okay. Dan diikuti dengan case study for assignment lah. Okay. Reference book seperti yang ditunjukkan Norman Nice yang saya WhatsApp berkawal tu. Itu adalah book chapter. Tak payah belilah buku ni. Buku ni mahal. Eh, dalam RM200. Jadi dia ada dekat internet tu, book chapter je on that topic. Jadi awak study benda tu. Kalau tak faham slide dalam kelas, refer teaching module. Tak faham juga, refer pada Norman Nice. Jadi dia memang saya ambil daripada situ. Eh. Dia punya notes ambil daripada situ. Dengan teaching module lah. Saya harap semua dah dapat, kecuali ada seorang belum dapat lagi. Dia sebab lewat, eh, last week baru post. Nah, ini ada harganya, harga buku RM20, postage ada yang RM5, ada yang RM7, ada yang RM10. Okey. So semua dah dapat? Dah dapat. Sudah dapat. Eh, jangan tidur dalam kelas saya. Kalau saya panggil nama tu menyaut . Kalau tak menyaut tu maknanya tak datang . Boleh datang. Ini adalah Norman Nice. Dia adalah seorang profesor di US University. Okay. Jadi dia tulis buku ni dah, I think global edition, saya rasa dah edisi yang ke-9 ke-10 punya itulah. Okay. Hebat orangnya. Tengok rambut dia. Tengok, eh? Rambut dia tak ada rambut. Nah, saya ada lagi rambut. Dia rambut lagi tak ada. PhD, dia PhD. Fikir, ha. Dia fikir tu sampai permanent hair damage. Bukan head. Kalau head damage tak boleh semayang. Ini permanent hair damage. Dia mengajar di universiti sampai rambut tak ada. Yang kedua adalah modern control system. Yang ini adalah salah satu daripada buku kegemaran saya. Okay. Pun saya sharekan juga dalam WhatsApp begitu. Eh, on the root locus topic. Yang ini dia banyak kepada practical wise. Yang ini dia banyak pada theory wise. Eh. Kemudian yang ini adalah buku yang pertama sekali. Buku mengkontrol sistem pada tahun era 80-an. Eh. Tapi masih dah 5th edition. Eh. Masih lagi ada Katsuko Ogata. Orang Jepun yang migrate di US. Eh.
Buku ni pun bagus juga. Ini adalah buku pertama saya semasa belajar dekat universiti dulu. Yang ini pun sama, Automatic Control by Benjamin Kuo pun also a good book. Yeah. Jadi awak boleh download daripada website saya kalau awak nak. It's free of charge. Dan buku yang digunakan untuk programming, design nanti, by Kotsiko Ogata. Jadi kalau nak beli ni bolehlah dekat Kinokuniya ada, dekat LCC eh. Kino apa? Ah, nak sebut benda-benda. Right, so teaching method, kita hari ni ada lecture and online class. Kemudian bila test, biasa test saya buat malam. Saya buat online lah. Yeah. Jadi pelajar dah habis kelas tu, dia balik rumah, dalam pukul 8 tu dia ada test. Yeah. Yang ikut jadual lah. Eh. Yang ada kelas, yang ada timetable pukul 8 malam. So kita buat test masa tu. Jadi awak kena datang lah. On video. Eh? On cermin. Supaya saya nampak. Eh? Apa yang berlaku. Eh? Kemudian hantar dekat. Submit dekat e-learning. E-learning saya belum set up lagi. Nanti eh? Selepas habis kelas saya akan set up. Dan masukkan semua slide-slide saya kat situ. Kemudian kita ada problem solving and discussion. Jadi saya bercakap, awak dengar. Saya bertanya, awak jawab. Awak bertanya, saya jawab. Macam itu. Kita panggil dia sebagai two-way communications. Jadi notes kita akan bagi through e-learning, WhatsApp dan website. Eh. Kemudian kita ada individual assignment. Okay, individual assignment tak ada. It's a grouping assignment. Kita faham. Eh. Grouping assignments will be given. Okay. And then case study. Dengan presentation. Macam semester lepas lah. Eh, awak present dalam bahasa Inggeris, so saya akan soal dan saya akan suruh improve lah. Kalau saya tengok macam tak ada berapa memuaskan, so saya akan suruh di improve satu minggu untuk dan boleh dapat full mark lah. Eh. Jadi subjeknya result macam mana? Yang penting result kan? Jangan fikir asal lulus, fikir asal A, bertukar sikit eh, mentality tu. Jangan asal lulus, tapi asal A. Eh? Jadi nak score, kena faham konsep dan fundamentals. Hard work semestinya, tapi kena smart. Kena kreatif. Sebab ni subjek design. Tak boleh ikut orang. So, orang mesti ada orang punya creativity dalam design solving problem. Dan menggunakan contoh-contoh yang saya bagilah dalam slide. Contoh saya banyak. Dalam slide, Alhamdulillah dah lama dah saya tak dapat komen dalam EPPP, pengajaran pensyarah yang mengatakan contoh tak cukup. Tak ada. Dah lama dah benda tu dah tak ada dah. Kan? Mungkin dulu-dululah 20 tahun masa saya berbalik dulu. Mungkin saya baru mengajar. Jadi slide saya memang banyak contoh. Dan you all kena practice lah. Eh? Di samping tu, saya akan sharekan past year test 1. Past year test 2 dan past year exam questions. Dan kita bincangkan bersama-sama lah. Okay, ada soalan? Ini baru dia punya mukadimah. Ada soalan? Dekat ni tak ada. Tak ada, doktor. Tak ada. Tak ada. Ini tak ada eh. Kalau tak ada soalan, saya nak tanya soalan. Uzair? Ya, yes, saya, Prof. Quiz berapa persen? 5%. Test 1 berapa persen? Test 1 10%. Test 2? 15%. Assignment? 20%. Jumlah? 50%. Masya-Allah. Itulah dia jawapan daripada Tania Jose. Alhamdulillah. Jadinya, kalau tak ada soalan, kita pergi kepada chapter 0. Bagi introduction dulu. Tak boleh terus masuk eh. Budak-budak ni terkejut. Ramai dah berkarat dah ni. Walaupun dah 2 bulan tinggal. Okay. Okay, nampak? Nampak tak? Nampak. Chapter 0. Okay. Nampak betul. Jadi oh. Chapter 0 ni saya jelah kita panggil revisit. Kita ziarah semula
subjek modeling yang kita belajar dulu. Okay. So basically dia ada integration, control system, examples, open loop control system, closed loop control system, important definition, objective dan design step. So memang control system ni teknik yang sangat penting, eh. Mana-mana sektor yang kita pergi, memang dia ada dalam almost everywhere, eh. Paling canggih sekali, sorry, yang manusia buat adalah man-made lah. Washing machine, radio, antenna, roket, robot, eh. Room, air condition and so on. Sekarang dah banyak pakai robot sebab kita di dalam Industrial Revolution 4.0. Di mana kita menggunakan artificial intelligence dan robotics, eh. Jadi you all apa nama ni? Nazrul Syafiq. You all kena lihat sekarang dah banyak robot. Dah tak ada lagi dah. Kalau you pergi kedai makan, semua dah ada robot, eh. Yang hidang dan sebagainya. Dah tak ada lagi orang nak jadi waiters. Tapi yang paling canggih sekali adalah control system yang dicipta oleh Allah SWT. Okay. Iaitu kita panggil sebagai hormon. Eh? Hormon ini adalah bahan kimia dalam badan kita, yang mana dia mengawal semua sistem saraf kita. Eh? Contohnya, level of adrenaline in the human body, eh? Entry of light through human eye, holding and carrying using hand. Ini semua adalah menggunakan level hormon. Eh? Jadi, hormon ini adalah bahan kimia. Jadi, dalam badan kita yang memberi satu current dan voltage kepada kita punya sense dalam saraf kita untuk kita bertindak lah. Okay. Jadi kalau hormon ni dah tak stabil, okay, disebabkan oleh penyakit-penyakit seperti blood pressure, diabetes, okay, dan lain-lain, maka dia akan efek pada kita punya hormon dan kita pun akan mengalami sakit. Eh. Jadi itu maknanya dalam zone tak stabil. Eh. Jadi apa yang penting dalam konsep control system ini adalah input dia. Input lah. Input. Di mana output itu adalah big akan bergantung kepada apa input dia. Okay. Kalau kita masukkan step signal, maka dia akan bagi respon macam itu. Dan kalau kita bagi sine wave, pun output pun akan lain. Samalah macam apa yang kita makan lah. Eh? Bila kita makan, apa makanan itu adalah input kepada body kita, kan? Dia punya valve dia dekat mulut lah. Jadi apa yang kita makan? Kita makan makanan yang seimbang lah, eh? Karbohidrat, protein, fiber, eh? H2O, air dan sebagainya. Jadi kalau kita minum air manis 100 plus, kemudian kita makan McDonald's atau KFC atau apa yang setara dengan dia, iaitu fast food. Eh? Kemudian kita ambil lagi burger. Itu dah processed food. Kemudian kita makan lagi krepek-krepek. Ha? Apa lagi? Yang jajan-jajan yang budak-budak makan tu, junk food. Maka dia punya kesan ni adalah pada kita punya body kita. Eh? Jadi body pun rasa macam malas. Body tu rasa macam tidak berdaya. Lalu lupa, disebabkan oleh makanan yang kita ambil itu tidak seimbang. Junk food, fast food dan processed food. Jadi ada orang kata fast food, lagi banyak makan, fast to the graveyard, lagi cepat ke kubur. Jadi kita kena kontrol lah kat situ input pada body kita. Yeah. Dan contoh yang paling senang adalah elevator lah. Yeah. Bila kita nak pergi office atau nak pergi kelas, so kita akan tekan nombor. Nombor itu adalah input. Level 1, 2, 3, 4, 5 sampai level yang paling tinggi. Dan bila bergerak elevator, itu adalah dia punya control variable. Okay.
Jadi dia akan angkut awal sampai ke atas. Jadi kita banyak pakai pada position control, speed control, temperature control dan industrial control. Jadi kalau kita lihat di sini, position control banyak kepada robot arm, crane system pada bangunan, yang buat bangunan tu kan ada crane yang bergerak untuk angkat simen, batu dan sebagainya, elevator dan satellite tracking. Dan speed control pun sama, iaitu speed airplane, washing machine, climbing robot ataupun yang dekat kereta, ada apa nama dia tu? Cruise control. Mana kalau kita nak buka highway 110 km/h, kita tekan cruise control. Kemudian kita tak payah tekan minyak lagi, accelerator tak payah tekan. Jadi kereta itu akan bergerak pada speed 110 daripada KL sampai Kota Bharu. Tapi masalahnya, cruise control tak boleh pakai sangat kat Malaysia ni sebab Malaysia kereta banyak dan jalan sempit. Especially pada time sekarang lah. Jadi kurang sesuai. Dan lain-lain peralatan seperti yang saya tunjukkan lah. Especially yang this one. Okay. Segway. Mana kita banyak dapat lihat dekat shopping center. Ke airport. Okay. Guard yang jaga airport. Banyak menggunakan Segway. Jadi dia menggunakan bateri untuk bergerak. Jadi sistem yang kita nak lihat sekarang ni adalah dua sistem, iaitu open loop dan control close loop. Dua sistem yang kita belajar dulu. Apa beza dia? Satu adalah beza dia dari segi unity dia, feedback. Feedback, open loop tak ada feedback, close loop ada feedback. Dan open loop senang noise dan disturbance masuk. Tapi close loop, disturbance dan noise kita boleh compensate kan, hilang daripada sistem. Open loop lagi murah sebab kos tak banyak. Tapi close loop dia mahal sikit sebab kena buat feedback dan kena ada extra sensor. Dari segi accuracy, ketepatan close loop lagi tepat berbanding dengan open loop. Ini dah belajar masa dekat modeling. Seterusnya adalah adalah pada input signal. Okay, so input signal adalah seperti yang tercatat. Kita ada impulse, step, ramp, parabola dan sinusoidal. Yang kita akan gunakan dalam subjek ini adalah step dan sinusoidal. Okay. Application seperti yang saya cakap dalam hardware dan analog schematic. Okay. Dan ini adalah definition yang kita dah belajar dulu, modeling, iaitu mathematical equation dalam bentuk transfer function. Jadi dalam subjek ini tak payah derive lagi. Diberi sahaja. Diberi dan awak kena analisis gunakan root locus dan root plot. Block diagram also given. Cuma awak kena ingatlah apa dia poles and zero dalam S-plane. Okay, contohnya ini adalah S-plane. Ini adalah axis, imaginary axis. Ini adalah real axis. Jadi kalau simbol pangkah adalah poles, kalau bulat adalah zeros. So basically objektif control system kebanyakannya adalah pada tiga lah. Nombor satu adalah transient mesti pantas. Kita nak transient sambutan yang slow, yang lembap tak mau. Okay. Dalam design sambutan mesti pantas dan sambutan mesti stabil. Jadi kalau tak stabil bahaya. Okay. Sebab kalau aeroplane tak stabil, apa yang berlaku kalau aeroplane tak stabil? Kapal terbang tak stabil. Muka dia akan jatuh terhempas dan menyebabkan kehilangan nyawa. Kita tak mahu yang tak stabil, mesti stabil dan mesti ada error, zero error ataupun minimum error, zero steady state error. Okay.
So macam elevator, transient mesti pantas. Kalau slow nanti orang marah, lambat sampai. Slow sangat pun tak boleh, cepat sangat pun tak boleh. Cepat sangat nanti orang akan tak biasa, akan vomiting lah, muntah. Jadi dia mesti dalam in between, slow and fast, okay? Dan tak terasa. Then kena guna stable dan mesti sampai pada level yang kita nak lah. Kalau level 10, betul-betul dia buka pintu pada level 10, bukan pada level 9.5. Dah, nak keluar pun tak boleh kan? Satu ada dinding, satu ada ruang nak keluar. Jadi tak boleh macam itu. Dia mesti pada level yang betul lah. Eh? So ini adalah contoh elevator lama dan elevator baru. Yang lebih canggih elevator baru lah. Eh? Jadi kita nak lihat kepada dalam design transient response ni. Ini transient response. Iaitu daripada mula kosong sampailah dia kepada steady state. Area ini dah kita panggil steady state. Steady state dalam bahasa Melayu kita panggil keadaan mantap. Repeat. Cuba sebut. Keadaan mantap. Keadaan mantap. Steady state. Macam you all semua belum steady state. Sebab tengah belajar lagi nak buat degree kan. Sebab apa daripada diploma nak pergi degree? Sebab nak promotion. Supaya gaji lebih sikit. Supaya lebih mantap. That's why bila dah graduate, dah jadi engineer, kira dah steady state ataupun keadaan mantap. Yeah. Jadinya kita lihat kepada respon seperti yang inilah. Yang hijau, yang kuning dan yang hitam. Jadi yang mana kita lebih sesuai, lebih baik. Hijau, slow. Kan? Slow dan ada error kan? Betul tak? Ada error. Betul. Dan yang hitam, hitam pun tak sesuai. Sebab dia berayun. Maknanya dia nak settle tu, dia berayun. Jadi tak bagus. Eh? Dia macam bergegar gitu. Dia tak flat. Yang bagus, yang kuning ni lah. Dia naik, dia terlajak sikit dan dia terus settle pada floor nombor 6. Jadi kalau naik elevator yang hijau, tak usah naik lah. Memang awak akan duduk dalam itu. Yang hitam bergegar, tak boleh keluar sebab dia bergoyang. Jadi design step ni yang penting mula-mula sekali adalah kita kena tengok dia punya block diagram dia, schematic dia, kemudian kita modelkan dia. Transfer function, ini dah sudah, dah buat. Masa subject modeling yang sekarang ni adalah ini, analysis. Dan controller design for subject ni. Jadi nak buat subject 2 ni, yang ini mesti lulus yang ni. Yang ni dah lulus. Kalau belum ambil, sila drop. Bila subject modeling belum ambil lagi, sila drop. Sebab nanti dia tak faham. Dia menggunakan knowledge yang sebelumnya. And of course, untuk model engineering tools, kena download software ni, MATLAB. Online pun ada. Boleh register online dan boleh gunakan MATLAB online. Okay. Pasang dekat laptop pun boleh. Ikut awak punya kesesuaian lah. Okay. Itu adalah end of pre-visit. Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada soalan, saya nak tanya soalan. Saya nak tanya kepada Muhammad Iqbal. Iqbal? Tak punya Iqbal pula. Tak datang lah. Sekejap, tak cari. Putang mute. Ada. Okay. Iqbal, saya ada soalan. Ya, saya. Apa maksud transient response? Pembutan transient, apa maksud? Transient dia macam dalam apa steady state ni. Steady state.
Dia adalah sambutan daripada kosong sampai sampai Gak ada mantap. sampai ke dalam mantap. Yang inilah, ini tadi. Ini transient. Okay, ini transient. Okay, Ahsanul Hakimin. Ya, saya doktor. Apa beza poles and zeros? Pos, angka, zero. Itu jawapan orang kampung. Bagi saintifik sikit, boleh tak? Oh, okay. Ini sendiri. Real and imaginary. Pol tu apa? Zero tu apa? Pol tu the root of the denominator sampai panjang. Okay, lagi. Zeros tu dia root polinomial untuk yang atas, numerator. Wow, mantap. Okay. Okay, betul. Soalan yang terakhir adalah kita tanya kepada Aisyah Marais. Ada nama ni? Aisyah, ada? Saya. Okay, saya nak tanya. Apakah yang dimaksudkan dengan steady state error? Ada. Steady state error. Tadi mantap kan kalau error ni. Error pada keadaan yang mantap. Steady state error, apa maksud dia? Maksud steady state error. Apa faham? Tengok tu, tengok gambar tu. Apa yang awak faham dengan gambar tu? Perbezaan, Error, error dia perbezaan, perbezaan di antara input result dan output. daripada expected result kepada yang Dia adalah perbezaan di antara input dan output. Okey. Okay. Dalam pada keadaan mantap. Okey. Oh, right. Dia mesti ada ayat, dia mesti penting. The difference Oh. between input and output at steady state. Okey. Okay, Alright, statistic. okay. So, habis ni, saya harap dah tak ada soalan. So, saya akan pergi kepada next one. Jom. Okay. Chapter one. Okay. Nampak? Nampak tak? Nampak. 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 Right. Okay, saya cek dulu. Right, seterusnya kita pergi kepada chapter 1, which is the root locus method. Okay. So, root locus method ni, outline dia adalah some introduction, root locus concept, root locus procedure, and root locus using MATLAB.
Okay. So apa yang dimaksudkan dengan rule locus? Rule locus is a powerful method, graphic method, analysis and design to check stability and transient response of a control system. Okay. So dia adalah graphical representation of the closed loopholes as the system parameter gain K is varied. Itu yang penting. Boleh tak orang ingatkan definition ini? Is a graphical representation of the closed loophole as the system parameter gain K is varying, berubah. Jadi daripada rule locus kita boleh dapat transient response specification. Contohnya overshoot, overshoot percentage, peak time, settling time, steady state error, status of stability. Stable atau tak stable bila parameter itu berubah. Very. Jadi konsep rule locus ni kita kena tahu dia akan play around dengan poles. Okay. Poles yang akan menentukan kestabilan. Kalau poles berada di left half plane, stabil. Kalau poles ada di right half plane, tak stabil. Dan kalau pole berada di atas imaginary axis, dia adalah critical ataupun marginal stable. Okay. So therefore, kita kena dapatkan dulu open loop poles dan closed loop poles. Kita plotkan daripada rule locus. Dan daripada situ kita ubah dia punya gain, so kita akan dapat lihat pelbagai nilai closed loop poles. Jadi lagi banyak awak ubah gain, lagi banyak closed loop poles yang berlainan awak akan perolehi. Jadi kita lihat kepada block diagram ini. Okay. Kita ada closed loop, which is this one. This is closed loop. Okay. Sebelum dapat ini, kita kena daripada blok diagram ini, iaitu input, output, feedback dan juga transfer function. Dia boleh lihat di sini, ini apa ni? Simbol apa ni? Summing junction. Summing junction. Summing junction. Okay. Di mana dia akan membandingkan input dengan output, positif dan negatif, dan dia akan keluar error kat situ. Ini ada teori. Kalau real implementation, kita kena pakai operational amplifier. Kan? Inverting dengan non-inverting. Dan keluar dia adalah error lah. Of course, this one adalah input R, keluaran dia adalah C. Kalau nak pakai hardware. Jadi closed loop transfer function adalah KGS over 1 plus KGS HS. Jadi kalau HS ni tak ada, dia wire saja. Maknanya awak multiply dia dengan 1. Kan? Itu kita panggil sebagai unity feedback. Sebut? Unity feedback. Unity feedback. Feedback. Okay. Seterusnya adalah dalam open loop system kita ada numerator dan denominator. Ini kita panggil sebagai numerator. Sebut numerator. Numerator. Denominator. 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 Yang di S tadi apa? Numerator. Tu dah cetir, tu cetir. Numerator. Awak adalah denominator. Dan feedback pun sama. Dia ada numerator dan denominator. Jadi kalau kita cantumkan, maka kita akan dapat closed loop transfer function. Okay. Dan biasanya kita ada K lah. Gain. Kat depan tu. Gain itu adalah gandaan. Gain. Gandaan. Gandaan ini biasanya adalah ratio lah between output versus input. Okay.
Dia tak ada unit, dia gandaan saja. Okay. Jadi kita lihat pada contoh ini, kalau kita ada closed loop system with GS sama dengan S plus 1, S plus 2, HS, S plus 3, S plus 4, dan gain K, okay, find open loop and closed loop poles. Okay. Jadi kita akan lihat open loop poles ialah 0, minus 2, minus 4. Macam mana saya dapat? Okay, macam mana saya dapat? Iaitu daripada pembawa ni, S, S plus 2 sama dengan 0. S sama dengan 0 sama dengan negatif 2. Yang bawah pun sama, S plus 4 sama dengan 0, S sama dengan minus. Itu untuk poles. Untuk zeros pun samalah, menggunakan cara yang sama. Jadi kita diberi open loop transfer function. Dan kita kena dapatkan dia punya closed loop. Okay. Jadi closed loopnya adalah K S plus 1, S plus 4. Okay. Saya tunjukkan pada ni, pada kertas lagi senang. Okay. So, with good notes. Show me. Saya biasa pakai show me. Okay, nampak? Open loop function G. Betul. Ah, tu. Tapi saya tanya. S plus 1, S plus 3. 5 lebih. Tidak. Dia nak, dia tahu nak buka. Kemudian. Tutup. Tutup. Buka. Sampai habis. Ya, ya, ya. Muhammad Ali, kenapa? Ya, Muhammad Ali. Tak ada apa, Doktor. Ah. Ya, nak share pun, orang nak buka apa, share lah. Saya pun tak ada idea ni nak masak apa. S plus 2, S plus 4. Okay. Betul eh? Ini kan? Jadinya kalau nak cari closed loop macam mana? Tak, Aisyah. Macam mana nak cari closed loop? Tak ingat. Tak ingat. Dah berkarat lah tu. G, 1 plus G. Okay. Jadinya K, S plus 1, S plus 3, S plus 2, S plus 4. 1 tambah K, S plus 1, S plus 2, S plus 2, 3. 2, S plus 4. Macam itu. Okay. Jadi ini simplify kan? Simplify. Kalau simplify dapat apa, Amir? Mei tak datang. Mei tak datang. Okay. Ada, ada. Ha? Ada? Ada. Cantik ni tak datang, datang pula. Ha, macam mana? Mei, simplify. Potong bawah, potong potong bawah dengan potong atas. Potong atas, potong bawah. Betul. Okay. Lah, tu. Okay. S plus 3. Macam itu. Eh? Ini ramai yang tak tahu ni. Mestinya. 2-3 orang je itu. Yang lain tak tahu. Betul, eh? Bro. Okay. So, simplify kan ni. Permudah kan. So, that's why awak dapat ni lah. Okay. Jadi, daripada sini ke sini saya dah tunjukkan tadi. Okay.
So, ni dia. Okay, ni dia. Closed loop transfer function. Dan yang bawah dia tu. Okay, yang bawah dia ni. S, S plus 2, S plus 4 tu. Ni. S plus 2, S plus 4. S plus 2, S plus 4. Plus. Plus key S plus 1, S plus 3. Okay, pembawa ataupun denominator closed loop transfer function tu equal to 0. So, apakah nama equation ini? Characteristic equation. Ha? Characteristic equation. Ah, betul. Characteristic equation. Cuba sebut. Characteristic equation. Characteristic equation. Jadi, characteristic equation ni sangatlah penting dalam design. Okay. Jadi, kalau tak tahu, susahlah. Jadi, kalau kita permudahkan, so dia akan jadi apa? S cubic plus 6 plus K S square. S square tambah apa dia? 8 tambah 4K tambah 4K S tambah 3K. Ha? 3K, 3K. 3K equal to 0. Jadi dia dah permudahkan daripada sini pergi sini. Okay, characteristic equation. Jadi characteristic equation inilah yang kita akan gunakan dalam root locus nanti. Okay. Dalam root locus nanti. Okay, kita berehat sebentar. Boleh? Biasa rehat berapa? 10 minit? Boleh. Ikut Prof. Saya, kan? Kita berehat sebentar. You follow, I follow. Okay. Right, kita lihat contoh ini. Consider the closed loop system. How the gain K affected the closed loop pools and system specifications. Kita ada transfer function. Dan kita ada gain. Kan? Ataupun P controller. Okay, proportional control. Jadi, open loop transfer function daripada block diagram adalah K1 multiply K2 over SS plus 10 darab 1. Sebab ni adalah unity feedback. Please repeat after me. Unity feedback. Unity feedback. Unity feedback. Kemudian, kita dapatkan closed loop transfer function macam tadi yang saya tunjukkan. Okay, so you dapat ni. Dan finally, awak akan dapat close loop transfer function. Seperti yang ditunjukkan. Jadi, kita masukkan nilai K daripada 0, 5, 10, 15 sampai 50. Dan kita factorizekan. Okay. Kita factorizekan roots dia. Maka kita akan dapat pool 1 dan pool 2. Okay. Contohnya, kalau K sama dengan 1. Jadi, 1 sama dengan S square tambah 10S tambah K. Sorry, tambah 1. Okay, tambah 1. Okay, jadi yang bawah hari ni, apa dia punya roots dia? Tekan calculator. Uzair. K1. Sekejap, Prof. S square 10S tambah 1.
root 1 negatif 9.89. Root 2. Root 2 negatif 0.10. Macam itu. Okay. Macam itu. Contohlah bila K sama dengan 1. So 1 tu di antara 0 dengan 5 kan? Jadi ini kita panggil dia sebagai close loopholes. Close loopholes. Repeat after me. Close loopholes. Close loopholes. Right. Jadi daripada situ kita plot lah. Eh, titik-titik biru tu. Kita plotkan dia. Mula daripada minus 10, mula daripada kosong. Kemudian dia jumpa dekat sini. Dan dia berpisah satu atas dan satu bawah. Yeah. Seperti ayat ni lah. Close loopholes at minus 10, move towards the right. And close loopholes at 0, move towards the left. Jadi, ini kosong. Ini 10. Ini, ini. Itu ni atas dan satu turun bawah. They met at minus 5. Minus 5 ni adalah kita panggil dia sebagai breakaway point. Okay. BAP, breakaway point. Repeat. Breakaway point. Cuba sebut lagi, breakaway point. Breakaway point. Satu naik upwards, satu naik downwards. Jadi kita buang cross biru tu dan kita sambungkan semua dengan garisan merah. Maka kita akan dapat root locus lah. Di sini dia breakaway point. Satu naik atas dan satu turun bawah. Dia berakhir di infinity. Gitu. Baik. Jauh yang merah tu lah kita panggil dia sebagai root locus. Dia adalah close loop pulse point when K is varied. Jadi dekat sini K dia berlainan. Dekat sini K dia pun berlainan. Nilainya berlainan. Nilai gandaannya berlainan. Dan kita boleh tulis dalam MATLAB program. Nak plotkan benda ni. Jadi saya akan tunjukkan. Jadi ini dia punya outcome lah setelah kita gunakan program. Jadi case kita assume sebagai satu dulu. Okay, satu per S square tambah 10S tambah K. Okay. So, ni program ni. Dan kita panggil function dia R locus G. Ni yang penting, R locus G. Dan dia akan plotkan seperti ini. Okay. Jadi, saya tunjukkan pada awak programnya. Saya stop sharing sini, saya bagi dekat MATLAB software. Ni ada kan? Apa ni? Program MATLAB ni ada. Tunggu dia keluar. Okay, dah keluar. Okay. Saya share kan MATLAB punya software, nampak? Nampak. Okay. S sama dengan transfer function across the P, S across the P. Okay, catatkan eh. Nanti nak buat assignment tahu. Kemudian kita typekan dia punya transfer function tadi. Satu sebab K sama dengan satu. Bahagi S. Kuasa dua. Kuasa dua. So kuasa dua. Ni ya, cap. Eh? Kuasa dua. Tambah. 10S. 10.
Multiply, kita boleh tulis 10S, 10 darab S. Kalau 10S kita paham. Tambah 1. Ya. Nampak tak apa yang saya catat itu? Eh? Hello, nampak tak? Nampak. Nampak. Ah, Prof, ada kesel Nampak. kesel Prof ke atas tu. Kesel hari ini. Ah. Okay. Right. Kemudian R. Locus G. R locus G. Okay, kita nak tengok dia punya root locus. Okay, dia tengah busy. Nampak tu busy. Bawah kiri tu busy. Nampak tak? Ni. Dia tengah kira. Dah kira. Kemudian kita letak grid. Grid tu lah dia punya tu lah. Macam garisan pada root locus tu nanti. Okay, saya share kan. Stop share. Ini banyak window ni. Bila pakai online ni, dia banyak window. Nampak tak? Nampak saya besar kan? Nampak? Nampak. Okay, Pak. okay. Tapi kita kena plot sendirilah X tu kan. Ha? Apa dia? So, ini adalah saya buat ini eh. Paksi dia tak nampak. Ini adalah paksi real. Sebut. Real. Real, paksi Real. real. Real exist. Yang ini adalah imaginary exist. Sebut. Imaginary exists. Okay. Kemudian poles dia dekat sini tadi kosong dengan minus 10. Kan? Kewarna. Apa itu kewarna? Satu sini dan satu sini. Jadi rulokas itu bergerak lah. Dari sini. Daripada poles, dia jumpa dekat sini. Ini adalah kita panggil dia sebagai break away point. Repeat. Break away point. Break away point. Jadi dia jumpa dekat sini, dia salam dan dia berpisah. Satu pergi infinity atas dan satu pergi infinity bawah, negatif. Maksudnya takkan merubahlah negatif 5 tu, Prof. Tak. Untuk model ini, dia memang breakaway point dia kat minus 5. Nanti kalau transfer function lain, lain pula cerita dia. Okey, saya cakap tadi, rule locus adalah graphical representation of the closed loop poles when K is varying. Eh? Jadinya, saya cuba untuk clear kan. Cuba clear ni. Oh. Apa? Cik dah sikit. Windows. Apa ni? Eh? Okay. Saya besarkan sikit. Ah, okay. Oh, nampak tak tu? Ada petak keluar tak? Nampak, tapi Jadi bila kecil. saya gerakkan ke bawah, so dia akan memberikan nilai closed loop dia. Pole tu, tengok pole tu berubah kan? Minus 5, 2.43, 2.2 kan? Nampak tak? Nampak gain dia tu berubah. Nampak tak? Nampak. 25 kan? Sini pula, gunakan mouse awak tu, awak klik kat line tu. Ha. Nampak gain tu? Mula dengan 3.87 kan? Pole dia minus 9.49. Tak ada imaginary sebab kita berada di real axis. Nampak? Gain makin naik kan? Bila gain berubah,
pol dia pun berubah. Plus pol berubah. Sampailah dekat minus 5. Berapakah nilai gain pada pol minus 5? 24 eh? Pol gain 24. dia 24. Dua puluh empat. Hei, kecil ya. Kecil sikit. Jadi awak kena apa ni? Ni dah besar kan ni? Eh, kena pakai laptop awak sendiri. Nanti awak buat balik lah. Eh, kat awak punya tu. Okey. Jadi sekarang ni kita pergi kepada Nampak. Nampak tak? ha? Ini nampak ni value dia 24. Adalah. Yang tekan apa yang dia keluar tu ada. Apa? Mouse, ambil mouse. Ambil mouse. Nah, tengok tekan dekat line biru tu dengan hijau. Nanti dia keluar lah, value. Eh? Okey. Okay, balik semula kepada slide. Okay. Jadi nak mengajar online ni bukan senang eh. Kena komputer tu kena canggih sikit lah. Eh? Saya pakai iMac dan iPad. Saya conteng dekat iPad. Ya, yeah? Macam saya gerak ni sekarang ni kan. Awak nampak tak? Ni saya pakai iPad. Eh? Nampak. Nampak, Nampak. Right. So, kita dah tunjuk tadi lukas ni. Eh? Jadi dalam design yang penting adalah under dam region, which is zeta di antara kosong dengan satu. Dalam design nanti, awak kena pastikan awak punya sistem tu dia reka bentuk ataupun design dalam kuadran yang saya shaded tadi. Ini kita panggil sebagai under dam region. Iaitu dia punya zeta dia, damping ratio dia di antara kosong dengan satu. Amir, ingat lagi tak? Dah lupa apa? Oh? Ingat lupa. Lupa? Dah lupa. Nazri? Oh, Nazri? Ya, Prof. Dengar. Tak tanya sikit. Ya. Ni garisan ni apa? Grid ni kita panggil apa? Ada dua grid, satu bulatan dan satu garis lurus. Bulatan satu kali. Dia ada yang macam ini. Ada yang macam unify. Macam ni, macam wifi. Ini range kot, ya? Range. Kan? Pola, Dato. Kan? Ini kita panggil dia sebagai damping ratio line. Sebut? Damping ratio damping line. Ratio line. Ha, semua sebut damping ratio line. Damping ratio line. Yang bulatan ni, bulatan ni, bulatan ni, bulatan ni, bulatan ni, ini kita panggil dia sebagai omega n line. Repeat. Omega, omega n omega omega n line. Omega n line. N line. N line. N Omega n line. N. Yang lurus Rahim. tadi. Oh, Rahim. Apa? Rahim. Ya, Dota. Omega N tu apa? Omega N dia punya genan. Hah? Gen dia. Astaghfirullahalazim. Bukan gen. Oh, under dam. Sebut. Under dam. Natural frequency. Semua sebut. Under dam. Natural frequency. Ini zeta. Sebut. Zeta. 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 Damping ratio. Damping ratio. Ingatlah. Jangan tak ingat. Baru belajar semester lepas. Dah lupa. Kebal. Ingat tak? Ingat-ingat. Hampir-hampir ingat. Okey. Lepas, bro. Jadinya, kalau dia second order system, dia ada empat kategori.
Zeta kosong, zeta antara kosong dengan satu, zeta sama dengan satu dan zeta lebih daripada satu. So dalam design kita nak dia berada dalam ni, di antara kosong dengan satu, dekat kuadran ni tadi. Dia tak boleh dekat kanan, bawah tak boleh. Dia mesti berada di atas kuadran ini. Ya. Yeah. Jadi kalau zeta kosong, kita panggil dia sebagai underdamped. Sorry, undamped. Sebut. Zeta kosong, undamped. Sebut eh. Zeta zero, undamped. Zeta zero, zero undamped. Zeta between 0 and 1 under them. Sebut. Zeta between 0 and 1 under them. Under them. Under them. Zeta equal to 1 critically them. Zeta equal to 1 critically them. Zeta greater than 1 over them. Zeta greater than 1 over them. Over them. Alright, so ini dah belajar dulu, cuma saya nak apa, ulang balik lah supaya awak tak keliru. Tengok dekat location dia ni. Kalau zeta kosong, dia punya poles berada di atas, imaginary axis. Kalau dia between 0 and 1, dia adalah sepasang. Kita panggil sebagai complex conjugate pole. Repeat. Complex conjugate poles. Sepasang. Kemudian kalau yang ini, dia punya nature dia apa? Overlap poles. Repeat. Overlap poles. Ini adalah real pole. Okay. Real poles. Jadi daripada yang kita buat tadi dekat MATLAB, so kita dapati K less than 25, the poles are real and over them. Zeta greater than 1. K equal to 25, poles adalah real and multiple, overlap, iaitu critically damped. K greater than 25, complex are underdamped between 0 and 1. So for the underdamped system, regardless of the gain value, the real part is always the same. Eh, real part always the same. Yang berlainan adalah dia punya imaginary part. Settling time remains the same. So since the root locus never cross into the right half plane, so the system is always stable. That is important. Important for all value of K. So that's why root locus is very, very useful for higher order system. Kita ada first order, simple one. Then second order. Then higher order. Higher order ni adalah order yang lebih daripada dua lah. I.E. 3, 4, 5 dan seterusnya. Yeah. 3 tu dah kita panggil sebagai higher order system. So far ada soalan? Doktor. Ya, saya. Silakan. Nak tanya kenapa untuk design sesuai kita guna underdam eh? Tak guna yang lain? Sebab itu adalah zon yang paling stabil. Okay. Kita tak pakai yang sebelah kanan sebab sebelah kanan adalah zon tak stabil. So dalam design tak boleh design controller yang menghasilkan zon yang tak stabil. Kan saya dah cakap tadi, tiga objektif dalam design. Yang pertama, fast transient response. Transient response yang pantas. Yang kedua, mesti stabil. Dia punya outcome-nya mesti stabil. Responnya stabil. Dan yang ketiga, steady state error-nya mesti minimum ataupun kosong. Tiga objektif utama dalam design. Boleh? Boleh, Doktor. Right. Okay. Kita teruskan. Okay. So, how to draw root locus for higher order system?
So kita kena menggunakan properties, okay, of the root locus. Ada dua properties, iaitu yang pertama adalah magnitude properties dan satu lagi adalah gain properties dan satu lagi adalah angle properties. So closed loop transfer function adalah seperti yang ditunjukkan, di mana kita ada pole exist dalam polynomial. Okay, kalau dia numerator 0, kalau dia denominator, kalau dia denominator dia adalah pole. Okay. Jadi dia akan menggunakan persamaan ini, KGSHS, di mana sama dengan minus 1, sama dengan magnitude 1 dan angle 2K plus 1. Yeah. Alternatively, kita boleh tulis sebagai kriteria magnitude dan kriteria angle. Properties of magnitude and properties of angle. Persamaannya adalah seperti yang ditunjukkan. Magnitude KGSHS is equal to 1, angle KGSHS sama dengan 2K plus 1, 180 degrees. So therefore, pole pada closed loop system akan menyebabkan angle itu menjadi odd multiple of 180 darjah dan gain formula adalah sama dengan 1 over open loop transfer function. Contohnya, dalam kes begini, kita lihat bahawa closed loop poles exist dekat minus 9.47 dan minus 0.53 yang ni, bila gain 5. Yeah. So, kalau kita gantikan nilai S 9.47, maka kita akan dapat K sama dengan 5 dengan menggunakan formula tadi. So, dia mesti satisfied the requirement barulah dia dijadikan point of the root locus. Kita lihat contoh ini. Okay. K, S plus 3 dan S plus 1 dan S plus 2. Alright. Amir, apakah open loop zeros daripada transfer function ini? Amir, tak datang? Ada the. Apa dia open loop zeros daripada transfer function ni? Zero. S tambah satu, S tambah dua. Itu poles. Ya, oh, terbalik. Kalau tak, zero, kita terbalik. Apa dia? K, S tambah tiga, S tambah empat kot. Kan. Macam ni je, S plus 3 sama dengan kosong, S plus 4 sama dengan kosong. Jadi S sama dengan negatif 3, S sama dengan negatif 4. Kan, minus 3 and minus 4. Nah, lupa lah, lupa lah. Jadi kita padam pakai pensel. Jadi tak payah pakai pemadam whiteboard, kan? Memang senang lah, tapi equipment tu nak kena jagalah, setting dia semua. Okay, open loop poles, Nazri. Sama kot, S1, S-1, S-2. Jadi, orang ni rumah. Meriah tu. Meriah. Kat kampung lah, Prof. Okay. So, ini akan jadi minus 1, minus 2. Betul? Minus 1, minus 2. Okay. Right. Jadi, kita plotkan dia dekat S-plane. Okay. Ini paksi apa? Real. Real. Ya. Yeah. Engineering.
Imaginary. Imaginary. Dia ni punya tadi tu nak Amir, apa nilai tadi? Zero tu. Negatif 3, negatif 4. Negatif 3, negatif 4. Nazri, polls tadi apa? Negatif 1, negatif 2. Negatif 1, negatif 2. Negatif 1, negatif 2. Negatif 1. Negatif 2. Tidak. Saya nak tanya Nur Syafiqah. Ya, saya. Nur Syafiqah, titik ni kita panggil apa? Mana? Titik. Titik tu. Titik kosong tu kita panggil apa? Apa nama dia? Breakaway point ke? Astaghfirullahaladzim. Alah, tu bukan breakaway. Origin, origin. Origin. Origin, sebut. Asalan. Origin. 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 Asalan. Tempat asal. Itu Melayu. Asal. Orang Melayu panggil asalan. Orang putih panggil origin. Eh? Jadi sekarang kita nak draw lah. Dia punya rule locus. Rule locus, dia punya teori kata, dia bermula daripada poles dan berakhir di zeros atau infinity. Boleh tak awak ulang apa saya cakap? Rule locus start from poles, ended at zeros or infinity. Root locus starts from poles, poles, poles to zero or infinity, and ended at infinity, zeros or infinities. Zeros of infinity. Alright, so dia mula pada poles, dia mula pada poles, dia mula pada poles. Kemudian bila dia bertemu, dia akan berpisah, betul? Betul. So, dia akan berpisah dan dia akan berakhir di satu zeros dan satu lagi sini. Macam itu. Jadi ini titik apa ni? Nur Syafiqah. Nur Syafiqah. Titik apa tu? Breakaway point. Ah, breakaway point. Yang ini? Nur Syafiqah? Mana tu? Ni. Ini titik apa? BAP juga. A breaking point. Yes. Break in point. But breaking point. Breaking point. Break in, bukan break in. Break in. Break. Break in point. Break in point. Break in point. So apa beza dia? Break away point dengan break in point. Adeli. Apa beza dia? Breakaway dia bertemu dan berpisah kan? Breakin dia bertemu. Dia masuk lah kan? Dia masuk. Breakaway yeah. Keluar. Yang break ini dia masuk. Kan tengok arrow dia kan? Arrow dia tak sama. Betul tak? Breakaway tu kan point, dia punya arrow keluar kan? Ya. Yeah. Yang ini dia masuk. Masuk dekat point tu. Okay. So kita nak semak betul ke minus 2 plus J3 ni berada dalam rule locus? Adakah dia close loop pun? Adakah ya ataupun tidak? Jadi nak semak ni kita kena pakai angle and gain criteria, which is this one. Angle and gain criteria. Ini sangatlah penting. Formula ini. Sila ingatkan. Okay. Right. Kita lukis pakai komputer. Cantik sikit. Ya. Yeah. Nampak kan? Saya nak tanya Pak Sanul Hakimit. Ya, Doktor. Awak kat mana sekarang? Dekat rumah. Yelah, rumah tu kat mana?
KL ke kampung ke? Oh, dekat Ceras lagi. So, belum balik lagi. Belum. Okey. Ni garisan apa ni? Mana? Oh, yang tu. Tu garisan damping ratio line. Okey, bagus. Yang ni garisan apa? Yang tu under dam natural frequency line. Omega N. Omega N. Kita tahulah. Eh? Kita tahu. Jadi, minus 2 plus J3 kat mana? Minus 2. Ni minus ni eh. Minus 2, minus ni minus ni. Walaupun dia tak tunjuk. So, ini kosong. Betul tak? Macam fikir. Kosong kan? Jadi, ini minus 0.5 minus 1. Eh? So, kita nak check minus 2 plus J3 ni. Minus 2, J3 mana? Ni J1 kan? Hello? Betul. Ya, betul. Ah, betul. J3 kat atas ni kot, kan? Lebih. Ya. Lebih. Dia dah terkeluar daripada true locus. Jadi, dari segi pemerhatian mata, dari segi pemerhatian mata, minus 2 plus J3 bukan close loop poles dan bukan point pada root locus. Betul? Betul. Sebab dia tak berada dalam bulat. Ha? Sebab dia tak berada dalam bulatan juga. Dia bukan tak ada dalam bulatan. Dia tidak berada pada garisan root locus. Oh, nampak tak garisan root locus tu? Yang bulat tu kan? Yang bulat tu lah. Saya tunjukkan eh. Ni. 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 Jadi minus 2, J3 mungkin kat sini. Eh? Dia tidak berada di atas garisan itu. Jadi kita kena buktikan. Kita buktikan dari segi pemerhatian mata, memang dia tak berada di atas root locus dan dia bukan close loop pole. Dan kita kena proofkan dia dengan menggunakan angle of criteria which is given by this angle theta 1 plus theta 2 minus theta 3 plus theta 4. Ini adalah formula criteria angle. Theta 1 tu apa? Theta 1 adalah angle yang disebabkan oleh 0 minus 4. Betul? Hello? Betul. Theta 2, angle yang disebabkan oleh 0 minus 3. Betul? Betul. Theta 3, angle yang disebabkan oleh poles minus 2. Betul? Betul. Dan theta 4, theta 4 yang ni adalah angle yang disebabkan oleh poles minus 1. Jadi kita kena kiralah sudutnya. Yang ini adalah point tadi minus 2 plus J3. Jadi macam mana nak kira theta 1? Kak Aisyah, bagi input sikit. Macam mana nak kira sudut theta 1? Pakai apa? Pakai apa? Trigger tak boleh. Okay. Pakai formula atas ke, Prof? Ya, pakai teorem Pythagoras. Astagfirullah. Syafika. Mana boleh teorem Pythagoras kan? Syafika. Ni panjang ni berapa, Syafika? Ni panjang ni berapa? Daripada sini sampai sini. Tiga. Tiga. Ni panjang ni sampai sini berapa? Dua. Dua. Jadi theta 1 sama dengan arc tangent 3 bagi 2 berapa? Hmm.
56.31. 56.31. Mantap. Beri tepukan. Okey. Itu Theta 1. Theta 2. Kepada Ming Mi. Zahir. Theta 2, Zahir. Ya, Prof. Kita uji. Kita dua sini. Kalau tak pandai, buat ni. Nampak? Tiga. Satu. Kita dua sama dengan arctangent. Tiga bagi satu. Berapa? Tiga bagi satu. 71.56. Mantap. 71.57. Kau punya ke kereta zaman dulu kala tu. Okay. Amir. Soalan senang je untuk Amir. Mana Amir? Amir kat mana Amir? Ada senyata ni. Senyata ni lah. Orang Kedah lah. Orang Kedah. Kedah. Habak mai. Habak mai. Teta tiga berapa? Teta tiga. Teta tiga. Tolong kira kan. Oh, lama sangat. Ah, sudah tepat. 90 darjah. 90 darjah lah. Kenapa negatif? Sebab dia punya formula negatif. Eh? Formula dia negatif. Buatan ke ni. Teta 4. Teta 4. Teta 4. Azri. 108.43. Macam mana dapat? Macam mana dapat pakai tangent tadi. Apa yang pakai tangent? Teorem tadi. Kerah ke baca? Ada jawapan tu baca je lah. Ya. Jalan kerja, katalah sini kerja. Kerja teta, katalah sini teta. Kan? Kan? Hello. Ayah ya, Prof. Senyap, masih nak raya lagi senyap. Aduh, bukti lah macam ni. Gak bakal lemah Ya, sini. Panjang ni berapa? Satu kan? Betul? Jadi, teta 4. Dia dah lebih 90 darjah tu. Jadi dia adalah 180 darjah tolak arctangent 3 bagi 1. Tadi 3 bagi 1 Syafiqah dah kira 71.57. Betul kan Syafiqah? Eh. Uzair, Uzair. Uzair yang kira. Ha, berapa? 180 tolak 71.57. Nazri. Saya rasa dah tengah kira. Ha? Tengah kira. Pakai iPhone. Dapat dapat bros 108.43. 108.43. Baru betul. Eh? Okay, dapat. Okay, jadi kalau tak datang kelas tak faham. Macam mana dapat degree tu? Jadi kalau kita jumlahkan dia, tak sama dia dapat minus 70 which is tak sama dengan 180 darjah. Maknanya dia tidak memenuhi angle kriteria. Jadi memang sah lah. Memang sah-sah lah. Minus 2 plus J3 ni bukan close loopholes. Bukan point pada root locus. Faham? Faham. InsyaAllah eh. Prof, yang formula yang atas tu memang dia fix macam, macam tu ke? Kita ha, kena ikut. Ya, ya, ya. Formula dia macam tu lah. Jumlah sudut yang disebabkan oleh zeros tolak jumlah sudut yang disebabkan oleh poles. Ni eh. Ini disebabkan oleh zeros. Ini disebabkan oleh poles. Tolak jumlah sudut yang disebabkan oleh poles.
Kemudian kita try satu poin lagi. Minus 2 plus J 0.707. Square root 2 bagi 2 ni adalah 0.707. By observation, minus 2 plus J0.7 tu ada kat sini. Betul-betul atas line rule locus. Jadi, memang dari segi pemerhatian, observation, memang sah lah. Dia memang close loopholes dan dia memang titik pada rule locus. Eh. Tersahkan dia, kita buat macam tadi. Ni. Kira sudut dia theta 1 plus theta 2 minus theta 3 minus theta 4. Dan dia akan sama dengan 180 darjah. Kan? Nak try tak? Try, Nur Syafiqah try. Theta 1. Syafiqah try. Theta 1. Yeah. Theta 1 ni macam ini. Theta 1 tak? Ini adalah 0.707. Ini adalah 2. Jadi dia adalah arctangent kan? 0.707 bagi 2. Berapa? 19.47. 19.47. Okey, saya catat sini. Kita dua. Kita dua. Kita dua. Bal. 35.26. Okay. Ini adalah arctangent dulu lah. Bagi arctangent nanti budak-budak ni tak faham. 707 bagi 1 kan? Bal. Ni. Z. Betul. 0.701 bagi 1. Berapa? 35.26. 35.26. Okay. Data 3. Pembul Raja. Tuan. Amir. Pembul Raja. Tolak. Data 4. Adalah 180 darjah. Tolak. Arctangent. 144.74. Campur kan? Campur kan? 180. Ha? 180 negatif. 180. Okey. Plus dia sama dengan plus minus 180 darjah, maknanya dia memang sah berada di titik apa nama ni, titik true locus ataupun close locus. Dan bila dia dah berada pada titik itu, barulah kita boleh kira nilai K dia. Nilai K dia. Iaitu dengan mengambil formula gain criteria tadi. Gain criteria tadi. Dan kira dia punya L1, L2, L3, L4. Gunakan teorem Pythagoras. So dalam kes ni L1 apa, L2 apa, L3 apa, L4 apa? L1 adalah square root 0.707 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Betul? Kira. Okay. Kemudian L2.
0.707 square tambah 1 square. Bang. Kira berapa. Okey. L4, L3. Amir, L3 boleh senang, Amir. 707. L4. L4. Sama dengan L2. Sama dengan L2 pula. Sama dengan, lah, sama dengan L2. Okey. So, masuk dalam, so akan dapat 0.33. Itu gain dia. Dan kalau nak check point. Itu dia punya hipotenus lah, Prof. Ha? Itu dia punya hipotenus lah. Ha, teori yang betul geras lah. Itu dia punya hipotenus ni. Yang sama sum ya. Kita kalkulik L1. Ya, ya, betul. Ha. Okey. Dan kalau kita nak sahkan, gunakan komputer program seperti yang ditunjukkan pada slide 25. Okey. So, awak boleh gunakan program ni nanti. Check lah. Okay, kita berehat sekejap 10 minit. Okay. Kemudian kita sambung lepas 10 minit. That will be the last hour. Biar kita nak prepare untuk iftar. Eh. Boleh? Okay, boleh. Boleh. Sebentar. Alright. Kita sambung yang ketiga, jam yang ketiga dengan melihat kepada slide 26. Semua ada? Ada. Right. So, slide ini meringkaskan apa yang saya cakap tadi. Okay. Jadi, for those yang tak tahu, ini adalah simbol sum of products. Okay. Dan belajar kan dalam mat kejut. Ke kau dah lupa. Sum of products. Jadi magnitude adalah sum of product zeros bahagi dengan sum of product poles. Okay. Jadi dalam kes ini angle tadi adalah yang theta 1, theta 2, tolak theta 3, theta 4 adalah summation of zero angles minus summation of pole angles. Okay. Contoh. So, awak diberi open loop transfer function. Okay. Open loop poles dia adalah minus 2 plus minus J3. Kan? Ni. So, kita faktorkan dia. Adalah minus 2 plus minus J3 complex conjugate poles. Dan 0 dia adalah minus 2. Okay. Kita plot. Dia dekat explain. Nampak? Okay, bacakan dia punya itu. Uzair. Poles tadi. Minus 2 eh? Ah, betul. Okay. Minus 2. Zero dan zeros. Poles dia? Minus 2 plus minus J3. Betul. Okay, betul. Yang itu. Eh? Jadi kalau kita lihat di sini, dia punya shape of the locus will be like this. Okay. Okay. Local we start from poles and ended at zeros. Satu pergi sini, ended kat sini. Satu lagi akan pergi sini, berakhir di infinity. Jadi ini adalah titik apa? Break in point. Break in point. Break away. Jangan. Break in point. Okay. Dimasuk. Dimasuk. Bukan dia keluar. Eh? Jadi kita nak semak titik ni, titik minus 3 ni, adakah dia berada, dia adalah close loop ataupun dia bukan close loop minus 3.
Jadi kalau minus 3 kat sini kan, titik minus 3 sini kan. Jadi kalau lihat, memang minus 3 berada di atas root locus kan? Betul? Betul. Dan kalau lihat kat sini pun, poles yang ini minus 3. Memang berada di root locus. Dan kita kira lah, dia punya angle lah, kriteria dia dengan menggunakan formula tadi tu, theta. Okay, so sekarang ni kita ada theta 1, theta 2, theta 3. Jadinya itu theta 2 kat situ. Ini theta ni adalah sini, 180 darjah. Dan ini pula adalah macam ini, theta 3. Jadi kalau kita lihat theta 1, 180 darjah. Kan? Theta 2, sini 108 darjah. Yang theta 3 adalah 251.5 darjah. Yeah. Dia campur kan? Dia adalah sama dengan minus 180 darjah. Jadi betullah. Titik minus 3 ni memenuhi angle kriteria. Plus minus 180 darjah dan merupakan titik pada root locus. Dan nilai gain dia adalah 3/10. Eh? Gain dia adalah 10. Jadi kalau kita nak permudahkan, kita buat formula macam ini. K sama dengan S plus, tadi berapa tu? S plus 2 plus J3. Plus J3. S plus 2 minus J3 bagi dengan S plus 2. Okay. Dan awak gantikan S tu sama dengan minus 3 ke dalam ni. Dan awak akan dapat 10. Jadi tak payahlah awak nak kira L1, L2, L3 ni. Ha, leceh. Kan? Sebab nak kena lukis. Dan awak nak kena lukis ni leceh kan. Jadi kalau terus saja awak buat macam ini, awak masukkan je nilai dia. K. S tu sama dengan minus 3 kan? Ni minus 3 tambah 2, berapa? Minus 1 plus J3, betul? Hello, jangan tidur eh. Penting ni. Good. S sama dengan minus 3. Minus 3 tambah 2. Minus 1 minus J3. 1 tambah J3. Bahagi dengan minus 3 tambah 2. Minus 1. Betul? Betul. Jadi sekarang ni, awak cuba permudahkan ni. Ni macam mana ni? Ni magnitude tau. Magnitude ni macam mana? Kira? Pythagoras. Ha? Pythagoras. Pythagoras. 1 tambah 3 square. Berapa? Calculator, calculator. Square root, 1 square tambah 3 square. Berapa? Square root 10 darab square root 10 bahagi 1. 10 lah. Betul tak? 10. Apa yang kau pusing-pusing ni kan? Ha, tak payah kira square root 10 darab square root 10 sama dengan 10, Amir. Betul? Betul lah tu, bro. Ha, okey lah tu, bro. Dia tak tahu tu. Dia ikut je. Eh, betul betul lah tu. Bukan ikut lah tu. Okey eh. Ha, jadi tak payahlah pakai L1, L2 ni leceh. Ha, ni satu cara mudah. Saya bukakan jalan. Jadi senang. Awak gantikan S sama dengan ke dalam ni dan awak permudahkan pakai calculator. Ni square root magnitude minus 1 sama dengan positif 1 kan? Ha, dengan tak tahu. Magnitude minus 1. Okay. Ha, ini pun sama. Example 2. Ni lagi lagi canggih sikit. Dia punya transfer function. S kuasa 3 dan X kuasa 3. Jadi suruh check minus 9 ni betul ke berada di atas root locus. So kita plot lah. Kita plot macam ini dia punya root locus dia.
start from root locus start from post ended at zero, zero dia. Ini juga gitu. Okay. So dia check minus 9 adakah dia berada di atas root locus ataupun tidak. Yes, minus 9 berada di atas root locus. Betul. Kat sini kan, minus 9. Titik ini. Dan gandaan ini adalah 0.106. Okay. So, boleh try tutorial ni. Boleh try tutorial ni. Okay. Ini dah bagi jawapan sini. Saya dah bagi jawapan. Okay. Untuk awak, semak. Okay. I think kita stop sampai sini lah. Eh, nanti sambung balik pada 21 hari bulan. Boleh? Boleh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah, bateri about to die lah. Akhirnya. Sama lah, doktor. Ah, betul betul. Terima kasih, bro. Panas, bro. Panas. Ah, satu panas. Eh. Jadinya kita stop sini sebab ni dah lagi nak kena perhatian lebih sikit. Terima kasih banyak, bro. Recorded dan nanti saya share kan recorded. Kan? Baik, bro. Baik, bro. Kalau tengok participant 18, 18 tolak 1, 17. Ada 17 orang lah. Eh, ada 17 orang. Jadi nanti kita jumpalah 21 hari bulan April nanti. Tendem macam mana, bro? Ah, tadi dah panggil? Dari siapa nama tak siapa yang nama tak kena panggil? Saya. Wan. Wan ada datang lagi siapa? Saya. Helmi. Siapa awak? Tak, Helmi awak tulis tu dia, dia punya ikon dia N. Saya tak tahu N tu apa. N ni siapa? N tu saya. N tu saya Nazri. Full name. Letak full name lah Nazri. Lagi oh, siapa? Helmi Raza. Tak ada full name. Rashidan. Kena panggil Hidan datang. Ni orang masuk oh. Farul, Farul ni siapa? Eh, cantik sikit pun masuk. Farul. Mimi mana Mimi? Masak tupak. Tak ada. Mimi tak datang. Tak datang kelas. Ha. Okay lah, saya mengucapkan selamat hari raya lah kepada semua. Eh. Maaf saya batin. Eh. Selamat juga kami. Selamat hari raya, bro. Selamat juga, bro. Selamat hari raya, bro. Saya tak boleh kampung sebab saya dah dekat jadi datuk. Jadi Datuk tak payah beraya ke kampung lah. Bro ada buka open house ke, bro? Open house jauh. Jauh no point. Eh, jauh pun pergi ni. Jauh, nak pergi. Open house buka kelas, bro. InsyaAllah. Jadi kita rehat-rehat, chill-chill dulu bulan puasa ni. Nanti dah... Alhamdulillah. Dah bulan Syawal baru kita speed up lah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bro. Terima kasih, bro. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, bro.